Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Kali ini saya ingin men-unboxing dan menceritakan sedikit tentang fungsi atau kegunaan dari kabel coilet yang biasa berada pada mechanical keyboard custom. Sebenarnya kegunaannya itu cukup simpel ya, hanya untuk estetika. Hanya saja bahan yang digunakan itu menggunakan bahan kabel paracord, dan yang paling terpenting looknya itu sangat bagus. Dan langsung aja kita buka. Oke, untuk packingnya cukup aman ya. Di dalamnya itu berisikan kardus, dan terdapat tulisan thanks for order. Keren-keren. Kita buka saja segelnya. Dan ini saya beli di Tokopedia dengan cara pre-order seharga 200.000 ya. Yang pertama kita buka adalah bubble wrap untuk melindungi kabelnya, dan terdapat kabel sambungannya. Ini kabel yang berukuran 1 meter lebih dengan ujung USB type A, dengan ujungnya lagi itu aviator. Nah, ini dia kabel coiletnya. Ini ditaruh di dalam kayu bulat gitu ya, supaya tidak berantakan saat pengiriman. Yang saya beli itu ujungnya Type-C berwarna pink dan menggunakan kabel aviator sebagai penyambungnya. Itu tinggal dimasukin aja, kemudian nanti dikunci dan udah tinggal pakai. Ini keren banget sih. Ini saya beli dengan harga 200.000. Menurut saya 200.000 dengan kualitas yang seperti ini cukup worth it ya. Keren. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.